selamat malam kawan-kawan. Nah, ini pengiriman via kurir ekspres. Kebetulan kita juga mau kirim ke Banjarmasin dan Pekanbaru. Jadi baik kawan-kawan yang di luar pulau, untuk pengiriman kita pakai kurir ekspres ya, itu karena terpercaya. Bukan begitu, Mas? Ya, benar. Ini kurirnya. Pokoknya selalu sehat, Mas. Terima kasih, Mas. Mampir saya banget jenengan. Pokoknya cek kurir ekspres. Terima kasih. Assalamualaikum, salam bangkit di meja, salam layak peternak, makukuan brotherhood, solidaritas. Nah, ini kawan-kawan, kita persiapan ini penjemputan ya dari kurir ekspres kawan-kawan. Jadi kita kalau kirim ayam keluar pulau itu kita pakainya kurir ekspres ya, seperti ini. Nah, di kurir ekspres biayanya itu ada, nanti kita sertakan ya untuk draft-draft ya beserta ongkos kirimnya. Nah, penjemputan seperti ini ya, nanti kita bayar 100.000, kemudian plus dengan boxnya 50.000 ya, jadi 150 setiap kali penjemputan ayam seperti ini. Satu pengirimannya itu 150.000 ya. Biasanya kita juga kirim dulu via kereta ya, sama saja. Biasanya kita kereta turun di Wates ya, sama pun ongkos kirimnya kereta ya, sekitar 150 kalau sama ini ya, driver ojek yang antar ke agen ya. Nah, makanya ini kawan-kawan, kenapa kita sampaikan kalau untuk pengiriman luar pulau kita pakai jasa kurir ekspres, karena lebih aman, nyaman, dan tepat waktu tentunya ya. Jadi bagi kawan-kawan yang masih ragu ingin membeli ayam di luar pulau ya, kalau saya di Temanggung, tidak perlu khawatir, nanti bisa cek-cek dulu di kurir ekspres. Nah, biasanya untuk ongkos pengiriman satu ekor berapa, kemudian nanti kalau tambah satu ekor atau dua ekor jadi berapa, kalau tiga ekor jadi berapa, kalau nanti nambah dan seterusnya, nanti ada ini tambahan-tambahannya kawan-kawan ya. Nah, ini ayamnya yang mau kita kirim ke Pekanbaru dan ke ini, ke Banjarmasin Bandara Samsudin Nur ya. Pokoknya terima kasih kurir ekspres. Ini aman pura jeruk ya, ini. Oh, kalau aman rasa kayak gitu. Oke. Okay.